Hai, jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni saya nak review sikit satu gunting pokok ataupun disebut sebagai pruningshear ataupun garden scissor. Okey, jadi gunting ni saya beli dekat kedai Mr. DIY dalam harga RM15 lah kalau tak silap macam tu. Okey, jadi kenapa saya beli gunting ni? Sebab saya nak potong lah pokok-pokok saya ni yang menjala sehat. Okey, jadi gunting ni memang sangat sedap. Okey, untuk dipegang sedaplah untuk harga RM15. Okey, jadi sekarang saya akan cubalah potong pokok mana-mana bahagian. Okey, yang pertama sekali saya potong yang ni agak besar. Okey, lut tak ada masalah, boleh potong. Okey, yang ni kecil sikit, boleh potong, memang sedaplah. Kalau kecil memang sedap, senang je nak potong. Okey, yang kecil-kecil ni dia selamba je, zep 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 pun makan. Okey, yang ni besar sikit, perlukan sedikit tenaga. Okey, yang berikutnya yang kecil. Okey, senang je potong. Okey, ni kecil senang. Okey, seronok ah perung pokok pakai ni kan. Okey, ni pokok kari. Ni besar sikit. Okey, yang ni besarlah. Okey, so kena tekan kuat sikitlah. Yang paling penting gunting ni tak patah. Itu yang best. Memang kita tekan kuat perlukan tenaga tapi dia tak patah. Biasanya gunting-gunting yang murah ni dia pecah hululah kalau yang beli hulu plastik kan. Tapi yang ni mata dengan hulu bersambung dengan sekali. Okey, itu dia badan dia besi. Okey, yang ni saya cuba potong lah. Anda boleh tengok sendiri. Potong, potong, potong. Pokok kari ni agak keras juga. Dia berkayu kan. Okey, memang sedap lah pakai yang ni kan. Yang ni besar lagi. Saya cuba potong. Okey, elok je. Tak ada masalah. Gunting tak tumpul. Cuma kena tekan kuat sikit lah. Tajam, memang tajam. Kalau nak beli, boleh belilah. Okey, kesimpulannya gunting ni memang power lah. Okey, padu pun ada. Okey, dengan harga RM15 pada saya sangat berbaloi. Okey, dia tajam dan dia juga susah berkarat. Okey, susah berkarat sebab dah lama saya beli gunting ni, hari ni baru terdetik nak edit video. Okey, bye.